Aktris cantik, Margin Wiehem mulai mendapat banyak perhatian berkat perannya sebagai Janah dalam sinetron Bismillah Cinta. Selain akting yang mumpuni, perempuan keturunan Pakistan ini juga memiliki paras yang sangat memesona. Bahkan, aura kecantikan Margin pun semakin terpancar ketika ia mengenakan make up natural. Melihat sosok Margin, ternyata banyak warganet yang mengatakan bahwa paras cantiknya mirip dengan Dewi Persik. Nah, berikut brilio.net rangkum dari berbagai sumber, Minggu, tanggal 2 Mei, inilah adu gaya dari Margin Wiehem dan Dewi Persik yang disebut memiliki wajah mirip. 1. Dengan make up natural, keduanya terlihat seperti orang yang sama. Margin dan Dewi sama-sama memiliki alis tebal, hidung mancung, dan pilihan warna lipstik yang sama. 2. Sama-sama mengenakan kacamata, Margin dan Dewi terlihat mirip. 3. Ketika mengambil foto dari angle yang sama, dagu Margin terlihat lebih lancip daripada Dewi, namun, keduanya tetap terlihat cantik. 4. Dengan memejamkan mata dan mengambil foto dari samping membuat mereka bak kakak beradik, rambut bagian atas mereka sama-sama lurus dan memiliki bentuk hidung yang tampak serupa. 5. Dua perempuan cantik ini tampak anggun dan memesona ketika mengenakan topi. 6. Margin dan Dewi kembali terlihat sangat mirip ketika dilihat dari tampak samping, terlebih lagi keduanya sama-sama mengenakan eyeliner yang semakin mempertegas bentuk mata. 7. Saat memoleskan lipstik, keduanya terlihat memiliki bibir yang indah. Margin memiliki bentuk bibir yang lebih tebal dan bervolume, sedangkan Dewi Persik memiliki bibir tipis. 8. Baik Margin maupun Dewi terlihat sangat anggun dengan make up flawless dan mahkota yang mereka kenakan. 9. Mereka berdua terlihat memesona dengan make up ball yang mempertegas area mata dan pilihan lipstick nude.